Siapa bilang kafe tempat nongkrong cuma ada di Jogja Kota atau yang dekat dengan area perkuliahan? Ini dia, Lueh Cafe Itri yang berlokasi di Jogja Barat. Ikutin terus ya teman-teman. Kita intro dulu sebentar. Lueh Cafe and Eatery terletak di Godean, tepatnya di Jalan Beringin, Sidokarto, Godean. Sekilas kami kira nama Lueh itu tempatnya di Desa Lueh, Sidomulyo. Ternyata bukan, cuman deket aja. Ternyata deketnya juga ada namanya Desa Lueh. Atau mungkin dinamain Lueh karena di daerah ini banyak terdapat pohon Lueh. Tahu kan Lueh? Itu tuh yang buahnya mirip nangka, kulitnya berduri tapi kecil, sebesar sukun. Apakah di daerah sini banyak pohon Lueh? Wallahualam. Lueh Cafe and Eatery terletak berseberangan dengan Omah Lueh. Cantik juga sih tempatnya. Sepertinya masih satu manajemen sih. Yuk langsung masuk aja. Lumayan tempatnya, ada indoor dan outdoor. Waktu kita masuk, semua mata pengunjung memandang kita. Mungkin karena kita bawa satu batalion orang kelaparan kali ya. Kenapa semua melihat kita? Ya karena bawa bocil, kita pilih ruangan yang full AC. Ada kok. Yang meja outdoor biasanya diisi anak-anak muda, baik yang rombongan gitu atau yang berpasangan. Oke, langsung kita buka daftar menu. Ya, sesuai dengan standar kafe lah. Ada menu lokal dan western. Kalau dilihat sekilas, harganya cukup bersahabat sih. Masih ramah di kantong pelajar dan mahasiswa. Sempet bolak-balik menu nyari sayur Lueh. Kirain nama tempatnya Lueh, terus menunya berbagai macam olahan Lueh gitu. Misalnya nih, misalnya sayur Lueh atau Lueh goreng tepung atau stik Lueh. Lueh carbonara atau barangkali es krim rasa Lueh. Eits, ternyata nggak ada menu Lueh guys. Tuh kelihatan luar toh. Di luar ada live musiknya loh. Karena masih persiapan, kita rekam aja nggak apa-apa. Suaranya masih dangdung-dangdung, nggak kena copyright. Hehehe. Terdapat dua toilet dan ada musolanya loh. Nah, pas bagian ini udah mulai nyanyi, dimute aja ya. Pokoknya dia lagi nyanyi lagu
Dian itu loh, yang judulnya Dian. Yang gini nih. Dian, apabila esok datang kembali. Alah, udahlah, males. Udahlah, yuk kita balik aja ke meja kita. Sambil kita lihat udah ready belum makanannya. Intip-intip dulu, udah ready apa belum makanannya? Minumnya sudah mulai datang nih. Ada ini taro, iced tea, leci tea, dan beneran ada lecinya. Yang ini strawberry squash. Blackberry. Yang ini unik nih. Jus sari apel. Tapi bentuknya kayak gini nih. Tapi jangan disamain sama minuman sip lah lo ya. Ya ben koyo es teh apel. Oh, sip lah. Sip lah. Nah, ini steak dagingnya udah datang, friend. Steak daging di sini agak lucu. Dagingnya nggak tebel-tebel amat dan entah memang penyajiannya seperti ini atau bagaimana. Tapi kok dingin ya? Plate-nya dingin, dagingnya juga dingin. Pokoknya dingin semua, dingin. Seperti sikapmu padaku selama ini. Biasanya steak kan disajikan panas ya, masih berasap dan sausnya itu masih blubuk-blubuk gitu loh. Kuahnya dingin juga. Dingin. Dimakan. Enak gak? Empuk gak? Empuk. Tapi? Dingin. Dan semua yang pesan steak daging kondisinya sama, dingin semua. Entahlah, mungkin emang penyajiannya di sini kayak gini ya. Karena setipis ini, motong dagingnya agak susah. Yo wes, kita makannya kayak makan lumpia aja. Hi. Panas. Yang ini selat solo. Malah mending ini daripada steaknya. Dagingnya lebih tebel dan panas loh. Yang ini pisang selimut. Yang ini chicken teriyaki rice bowl. Lumayan juga. Nah, capcainya di luar dugaan. Kalau ini istimewa ini, disajikan di atas hot plate gitu. Spaghetti carbonaranya juga istimewa. Apalagi nasi gorengnya. Yang ini steak ayam. Nah, ini aneh nih. Waktu kita tambahan pesan steak ayam, kok bisa panas? Ayamnya panas, hot plate-nya juga panas. Lihat nih, masih blubuk-blubuk gitu loh. Waktu ditanya mbaknya cuma dim-dim aja. Dimsumnya enak, seperti dimsum pada umumnya lah. Alhamdulillah setelah selesai makannya. Udahan nih. Ternyata belum. Ini nih menu terakhir. Sebenarnya ini appetizer ya, cuman kita bikin jadi makanan penutup. Waffle ice cream. Enak juga, semua menikmati. Akhirnya semua kenyang, semua senang. Lumayan juga. Kesimpulannya, recommended buat kalian anak muda yang mau nongkrong, mau nyanyi, mau pacaran,
dan juga kalian yang mempunyai anggota keluarga, mau ajak keluarga ke sini, mau ajak saudara atau tamu makan malam di sini atau makan sore makan siang, recommended. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka bolehlah sumbang like, komen atau subscribe juga boleh. Mungkin ada saran dan kritik atau ada usul ide untuk kami, akan sangat kami hargai. Oke, begitu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.